Yuk ah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mulki TPH. Kali ini rencananya gue mau mudik ke Cianjur. Biasanya kalau mudik ke Cianjur saya biasa lewat Cirata, kayaknya lewat Cipatat aja kali ya, biar bisa lewat jembatan Raja Mandala, karena lewat Cirata terlalu sering jadi agak bosan. Sekali-kali kita lewat Cipatat ya, Padalarang, Cipatat, terus Raja Mandala, Ciranjang. Oke, gue start dari Cimahi sekitar pukul 10.43 atau jam 11 kurang seperempat lah ya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga selamat sampai tujuan. Kali ini gue lewat jalur alternatif dari Jalan Jenderal Sudirman. Di Cimahi juga ada Jalan Jenderal Sudirman ya. Gua nggak akan lewat Dustira, nggak akan lewat Gandawijaya, kan otomatis kalau lewat Gandawijaya tuh apa, Cimahi Mall ya. Terus lewat alun-alun. Nah itu kayaknya agak macet. Jadi gua lewat jalur alternatif aja dari Jalan Jenderal Sudirman itu lurus ke arah Contong ya. Arah Contong, tapi ketika kita menemukan pertigaan yang ke kiri itu ke Contong. Nah, gua ambil lurus langsung nggak jauh belok kiri ke arah Pondok Dustira. Di situ. Yang gua maksud persimpangan yang mau ke Contong. Nah, gua ambil lurus kan, kiri ke Contong, bisa ke Cibabat juga. Gua ngambil lurus ke arah Pondok Dustira. Ini yang dimaksud. Nah, di sini kan, ambil lurus sedikit. Langsung ambil kiri, ada yang Pasea. Nah, ini jalan Pondok Dustira, guys. Biar nggak terlalu macet. Ini cuaca terpantau agak mendung ya. Masih di jalur Pondok Dustira tuh, di depan ada pertigaan. Itu pertigaan jalur baru flyover yang melewatin rel kereta api ya. Jadi depan tuh belok kanan tuh bisa juga sih lewat depan ini, belok kanan ngelewatin Pada Suka, Sangkuriang, Predum atau Lapangan Tembak. Nah, tapi gue tetap ambil lurus aja karena ada kemungkinan ada kepadatan juga di daerah Pada Sukanya. Jadi di situ ada jembatan sih, bawahnya rel kereta api, itu baru sih, bisa dibilang termasuk baru. Nah, gue ambil lurus aja lewat Pondok Dustira, ada galian pasir. Ini udah kayak Cipatat aja, udah ada galian pasir. Cuaca arah barat, mungkin arah Cianjur ya, kelihatan mendung. Tapi di sini di Cimahi masih panas tuh, masih ada matahari. Semoga nggak kehujanan lah ya. Sekarang jalannya udah bagus, udah mulai bagus karena di depan itu udah ada proyek kereta cepat ya. Jadi untuk jalannya diperbaikin, mungkin untuk akses akses penduduk ya, biar terbantu aja. Nah, di depan, tapi sayangnya di depan agak jelek kembali jalurnya. Jadi jalur bagusnya cuma sedikit. Oke, ini jalurnya motong, ini jalur alternatif sih, gak apa-apa lah, jalur jeleknya cuma sedikit. Proyek pembangunan kereta cepat
Dulu kalau sana tuh ada ke perumahan, cuman sekarang ditutup, dialihkan ke bawah dulu nih. Jadi ke bawah dulu, tebel kiri itu di sebenarnya di balik ini ada perumahan. Apa gitu nama perumahannya, Tipark itu nggak masalah. Buat perumahan sedikit ke kanan, pokoknya sampai nembu belakangnya pabrik Ultra Jaya ya. Nah setelah lewat perumahan ada, kita sampai nemu gapura Selamat Jalan, semoga selamat sampai tujuan. Ada persimpangan ke kanan, ambil aja kanan. Nah ini yang tadi gua bilang apa namanya, pabrik Ultra Jaya tuh di sini. Ini kita menuju arah ke jalan raya, ke arah lintas provinsi. Waduh, sudah gelap guys. Oh gelap, ini bisa hujan-hujanan ini. Oke, masuk jalur jalan provinsi. Udah masuk lintas nih. Jadi lumayan cepet juga, nggak harus lewat alun-alun Cimahi. Waduh, lumayan macet dari Haji Gofur sampai perempatan Cimareme masih padat merayap. Mobilnya gede-gede, uy. Padat merayap. Ngeri, uy. Iya. Padatnya memang pas persimpangan ke Cimareme aja. Di sini alhamdulillah mulai lancar kembali. Alhamdulillah. Ini kalau udah mendung tuh jadi agak rusuh di jalan tuh. Karena takut kehujanan, padahal bawa jas hujan sih, santai aja padahal ya. Mungkin karena suasana sekitar rusuh jadi ikut rusuh juga. Rusuh karena takut hujan. Ini dari arah berlawanan kebanyakan pakai jas hujan, kayaknya dari sana hujan gede deh. Oke, nggak apa-apa lah, siap-siap brother, siap-siap hujan-hujanan. Wow. Iya, kayaknya hujan nih ke sana. Yes, akhirnya hujan juga. Kita cari tempat berteduh. Di mana ya? Wow. Langsung ngegebret hujannya, eh. Hujannya langsung ngegebret. Waduh, hujan luar biasa sekali, luar hujan. Oke guys, ternyata hujan, gua udah pakai jas hujan. Sepatu gua lepas karena sepatunya nggak waterproof. Oke, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim.
kesini ternyata Bismillahirrahmanirrahim, hujannya udah reda, kita lanjut. Mang, enak mang ngali mang? Ngali kan itu? Ngali pertanyaan saya. Oh. Pengen jalan turun mau jalan apa? Pas motor. Hah? Ya. Mohon. Pantau ban mobil. Oh, tip belakangnya. Oh gitu. Mobil masuk. Emot kayaknya tuh mang, kawi. Emot kayaknya tuh. Emot kayaknya tuh kawi. Tunjukkan foto. Oh, mohon. Ah, ya. Mang, betul kan? Punten ku ieu ku abi teh di posting viral, maksudnya viral biasa hungkul, arapaleun. Oh, si bapak ieu nu di rest area teh. Teu sawios, Pak. Ah, teu sawios. Datang naon da kan posting hungkul resep muhun. Abi ge atur nuhun rame nya videona kitu, Pak. Siap ya, Pak. Yeuh, Pak, geus sing sehat-sehat banyak. Ayo, assalamualaikum. Ya. Salam. Ya. Ya, Pak. Oh, jadi guys, gua baru tahu pindah res, jadi yang jualannya tuh pindah ke ada, memang udah dialokasikan ya ke res area lebih aman lagi, karena cerita dari bapak parkirnya itu ada yang pokoknya sering kecelakaan, ada yang kecelakaan pokoknya yang parkir di sini, parkir pakai mobil buka pintu ya, ya itu buka pintunya tuh ya ketabrak dari belakang gitu kan, jadinya sebagian mungkin baru sebagian ya dialokasikan ke area seperti itu guys. Ya. Barusan tadi gua udah minta izin ke si bapak yang apa namanya? Dimintain gua untuk foto bareng, alhamdulillah si bapaknya baik, silakan aja enggak apa-apa katanya itu. Itu guys. Alhamdulillah si bapaknya bager pisan. Ya, lanjut bismillahirrahmanirrahim. Oke, setelah kita ganti baterai karena baterai GoPro-nya habis, kita lanjutkan lagi perjalanan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini jalur sekarang yang gua lewatin daerah Cipeuyeum, Cipeuyeum. Tuh guys. Wow. Indah banget. Ya di sini enggak hujan, kering daerah sini. Kering benering, kering kerontang, jalan yang terbentang, teka-teki hidup apalagi ini, hatiku melemah saat kau kembali pulang. Wis akeh tenang cerah ya. Setelah tadi hujan-hujanan, kita panas-panasan. Ya, gaskin. Gaskin, gasin, gasin. Gasin, gasin, gasin. Oke. Ngeri ya. Serepet-serepet mengerikan. Oke, kita masuk daerah Ciranjang. Cianjur, Jakarta lurus, Bojong Picung, Cibeber belok kiri. Karena mau ke Cianjur, kita lurus aja, guys. Aduh, ukti curi-curi pandang kalau di motor tuh bahaya itu. Yang depan itu curi-curi pandang enggak ya? Oh, enggak euy, cuek banget ini mah. Oke. Depan kita belok kanan, Lur. Karena mau belok kanan, hati-hati. Padahal dia tuh tahu gua tuh mau lewat, tapi kenapa nggak ngerem?
aneh jelma zaman ayeuna. Zaman ayeuna. Wah, enak banget trek lurus. Oke, brother, masuk jalur Citampele ya. Kalau nggak salah Citampele apa Cibolang nih? Nama jalannya. Ini kalau jalannya mulus enak sih buat cornering itu enak banget nih jalan sini. Wow, suaranya menggelegar. Menggelegar suaranya. Yeah, gaspol A. Aduh, stop gaspol. Nice, gaspol, stop, cek, ada kill, stop, gas, gas, aji, ayat truk, jadi stop gaspol, aji, gaspol kan, keras, keras, nah, aku habis disalip ah, padep, kijang supernya, eh. Hai teteh. Kukira. Ya, gaskeun. Temara ke helm. Nice better strong is me. Apa bunga dunia. Wow, baru juga. Hati-hati di jalan. Di hati, wow, aku bisa. Aku akan kembali. Truknya berat banget, mawa ke sik ya, kasken. Wah, aduh, trek enak banget ini. Wah, tikungannya dimakan sama truk, eh. Tadi nah, dia bray, orang pernah lampu. Gua pernah jatuh di sini pakai dulu pakai Mio nyerodot. Karena terlalu miring. So love you so. Love you so. I love you so. Cocok nih buat wah foto-foto di sini kayak mori ya. Enak ya. Pol bukan nama. Wala banget.
cornering-corneringan. Nih kalau ini persimpangan, kalau ke kiri itu ke arah Cianjur Kota, kanan arah ke Jonggol juga bisa, Jakarta. Ah ini aneh, kerudung tapi rambut ngumbai gitu. Dikit lagi sampai kampung halaman, sedikit lagi. Wow. Tadi gue start jam 11 kurang seperempat ya. Oke. Alhamdulillah akhirnya sampai masuk komplek perumahan. Bukan komplek lembur ini mah. Alhamdulillah setelah hujanan, setelah panas-panasan, sampai juga ke kampung halaman. Nih kampung halaman, masa-masa kecil gua tuh di sini. Nah itu adik gua lagi komat tuh. Alhamdulillah ya Allah, dugi pi sampai dengan selamat. Assalamualaikum. Alhamdulillah sampai selamat, sampai dengan tujuan. Oke, check it out.